Oh shit. Gue dikeroyok. Okay, welcome back to Moisbo, and today gue kali ini akan nerusin main game Crash Run lagi. Dan buat episode kali ini gue akan nyoba buat ngelakuin quest pertama, yaitu Two Purple ya. Namun sebelumnya gue akan coba netesin ini telur gue ini dulu, soalnya kemarin itu gak sempat buat netesin. Dan ini adalah pet pertama kita. Kita namain ya Wompit aja, gue enggak mau pusing-pusing. Nice. Nope. Ya emang kita bisa milking si ini Wompit. Cara kayak gini ya, kita taruh lagi Wompitnya di sini, terus kita kasih makan. Nanti dia akan memproduksi susu. Nice banget kan? Widel Wompit Piti Sudi Budi Budi. Si Wompit ini juga bisa evolution ya, caranya pakai ini. Tapi gue juga belum dapat, jadi apa-apa lah, langsung aja. Pokoknya kita akan fokus ke tempatnya ini aja dulu ya, Powerpool deket sih di sini. Oke, langsung aja kita ke sana, lewat sini aja. Kayaknya bisa. Here we go. Oke, kita udah sampai di Power Pool ya. Ini adalah village pertama kita, dan di sini itu ada Dare. Itu kayaknya, can you feel the power? Gue kok inget Jotaro ya, Kono Power. Ya, si musuh kita kemarin yang dibicarain. Kita dibilang perpi. Oke, kita bisa ya kita curhat tentang kapal kita yang dihancurin. Oke, kita dapat quest pertama ya, quest semua aja kita ambil. Oke, quest kedua kita dapat. Nanti gue akan lihat lagi lah. Gue gak terlalu jelas tadi lihatnya. What, ada dik. Nice, dapat deer. Ini key flip. Dia kehilangan cincin. Nice, kita dapat tiga quest ini.
yang pertama The Truth of Tendra, kita disuruh ngecraft kayaknya. Oh, kita disuruh ini membunuh wampit yang ada di rumahnya. Terus yang ini kita disuruh nyari cincin. Terus yang ini, oh, kita disuruh ngebunuh 3 wampit besar. Ya, kita disuruh ngebunuh 3 wampit. Kayaknya gitu. Oke, misi pertama kemana kita? Nah, kita kesini aja buat nyesain misi pertama gitu. Oke. Hello, motherfucker. Wait. Enemy spotted. Ah, ini nih. Ini musuh yang pertama kita harus lawan. Jadi kita disuruh melawan 3 wampit yang ada namanya ini. Nice, wampit kit. Ini wampit gue membantu ya. Namanya juga pet. Nice. Udah. Yang pertama kayak gitu. Ya udah, nanti aja kita langsung bareng-bareng aja. Yang kedua, kita harus ngebunuh wampit yang ada di rumah. No. Don, jangan ngelawan itu. Buset banget, banyak banget. Oh ya, ini. Udah. Nemu rumahnya, lumayan banyak wampitnya. Oke, kita harus lawan satu-satu aja. Pentung. Nice, langsung 2. Untung loh kita dapat wampit dari awal, soalnya si wampit itu juga bisa jadi gede ya. Jadi kalau kita dapatnya dari awal itu nanti gedenya juga lumayan cepat. Nice. Misi kedua selesai. Emang mudah banget sih misi-misi yang awal ini. Oh ya, kita bisa teleport sih. Misi yang ketiga itu yang gue agak bingung di mana. Cincin sana. Ya udah, kita selesai misi kedua, satu sama dua aja. Kita disuruh ngebunuh Walloper untuk yang misi selanjutnya. Sip, kita bisa craft bisa ekskar. Nice. Misi yang ketiga itu yang gue agak bingung di mana. Cincin sana. Oh, ini dia. Cepet amat dapetnya. Keren dah. Tapi kita nggak dapet apapun ya nyelesain misi. Cuma kita ngebuka misi yang selanjutnya. Atau bisa juga dapet kayak crafting gitu. Ketika kita balik aja ke our home. Ngapain buka itu tadi? Oke. Kayaknya kita juga bisa bikin escape pod kayaknya. Tapi nanti. Mungkin di end game. Di end game. Oke, kita bikin piece egg. Nice, untung banyak gini aja. Nice. Karena kita udah bisa bikin piece egg, gue bisa ngancurin batu-batu di sini kayaknya. Di sebelah sini. Atau di sini kayaknya. Coba sini lah.
What's up, fuckers? Nah, yang ini loh. Oh, ini walop-walop. Kita bunuh walop dulu. No, walop. Perfect poisonnya kita aja. Gampang banget dapatnya. Nice. Kita pendung ini dulu. Nice. Dapatkan. Kalau gini agak enak. Ayo, gue juga lupa kalau kita ini ya bisa ngambil ini. Nice. Oh, dia itu terpengaruh sama kristalnya ya. Jadi kayaknya tadi kayak apa itu monster yang ada di Lord of the Ring gitu. Surprise, motherfucker. Si Hodo muncul lagi. Wow, hey. Di laser. Dia nyari bateri masih. Ya, Grand Mam. Ya, kita disuruh menemui Grand Mam. Grand Mam ini adalah tokoh penting di sini ya. Nanti kalian bakalan tahu sendiri. Nggak akan spoiler. Kita bisa bikin pot ini. Nice, dapat crafting table lagi. Oh ya, kalau dilihat-lihat ini hewan-hewan ini nggak bisa bayangin ini hewan apa. Kok kayak peri tapi kok kayak monster juga, kayak troll gitu. Peri atau troll sih? No. I don't want to. Agak. Malah bicara. No. Darahku habis. Tiba-tiba darahku habis gitu. No. Kompet serang terus kompet, please. Padahal mau ngambil batu doang, dia se. Ya kayak, gimana? gue mau ngomong nggak? Agresif ya, agresif banget gitu loh. Nice, dapat kristal, jazz kristal. Itu penting ya, jadi diambil aja kalau nemu. Ini juga bom berry juga penting sih. Jadi gue ambil. Semuanya penting pokoknya di sini. Gak ada yang sia-sia. Apalagi deer. Yang warnanya beda itu akan lebih agresif ya, jadi
bahaya banget. Yeah, boy. Oh, ada cheese, Mayan. Tampil aja. Wih, dapat ini. Buat itu loh, bom buat ngancurin kayak ginian. Nice. Harvest ya, harvest bom maksudnya. Okay, nice. Di sini ada batu. Nggak ketemu sih yang gede mu. Oh shit. Gue dikeroyok. Run. No no, kabur aja kabur. Itu gue walaupun ngelawan gak akan menang. Kayaknya di sini ada sih. Terus apa? Soalnya flashstone biasanya itu dia ada di wilayah yang ada batu-batunya. Ya, bentaran kan banyak banget. Nice, kayaknya udah habis. Kita balik ke rumah. Dan kita udah bisa nge-craft ini. Ini namanya Stone Shaper. Penajam batu. Ya, emang namanya kayak gitu. Ya, banyak banget kan. Oh my god. Wow. Nah, ini buat armor ternyata. Armor. Armor juga ya. Tar. Kasih bunga. Semuanya dikeluarin aja. Ya harus di floor pura mata. Lottery gue taruh sip. Oke, kita apa yang kita bisa craft? Ya cuma pedang doang. Ya enggak apa-apa lah. Bisa juga ini X. Kita disuruh bikin ini ya, saya ingat gue. Oh, sekarang kita bisa ngeburu butterfly. Yang di malam itu. Ya putih dah. Cep aja dah. Enggak suka soalnya kalau kualitasnya putih itu. Oh, gue bisa begini lagi. Begini juga. Oke, kayaknya karena gue recordingnya udah lama juga. Kayaknya segitu aja dulu. Wait, dapat apanya? Stone Creator Bed. Oh ya, bed. Ya sama kayak Nest tadi. Karena gue udah nyelesain berapa misi tadi, keempat misi kayaknya, dan kayaknya udah cukup aja. Mungkin gue akan nyari ini buat lengkapin flashstone, buat lengkapin ini baju gue, tapi nanti bakal kelamaan juga sih. Jadi buat next episode aja itu. Buat next episode gue akan nyelesain dua misi ini juga. Kayaknya gue disuruh ke Grandmama. Grandmama itu di mana ya? Oh ya, di sini. Jadi besok gue akan ke sini. Ini penting soalnya. Misinya juga banyak di sini. Oke, so sampai jumpa di video selanjutnya. Ciao.